Kampung Baru. Kampung Baru. Ya, Fariz kalau, Daniel, kalau sudah bersedia untuk memberikan laporan dan juga perkembangan di Kampung Baru, bagaimana di tengah bandar itu? Fariz? Ya, saya Zul dan Ehsan. Saya kini berada di Jalan Dang Wangi. Kalau nak lebih tepat, sebenarnya saya dekat depan Wisma Dang Wangi ketika ini. Dan saya dah sampai tadi, saya tak boleh nak bawa kereta saya masuk ke sini kerana air sebenarnya tak adalah paras lutut, tapi kalau nak redah sebab saya jalan kaki tadi adalah bawah sikit lah daripada paras lutut tu. Dan dekat sini bukan saja ada kedai-kedai, kalau biasanya malam minggu, malam Sabtu lebih-lebih lagi, kedai-kedai kalau kita tahu di jalan sekitar Dang Wangi ini ada Jalan Dewasami, Jalan Kamunting, Jalan Munshi Abdullah dan Jalan Sultan Ismail, dan semuanya jalan ini telah ditutup sepenuhnya. Tak ada kereta yang boleh keluar dan masuk, dan malah ada juga berdasarkan pemerhatian saya ada kereta yang terkandas kerana mereka mungkin letakkan kereta mereka di situ dan mungkin tak sangka pula air boleh naik dengan cepat. Dan saya juga sempat menemubual salah seorang peniaga, kalau betul-betul depan Wisma Dawangi itu ada satu kedai hardware, kedai bahan elektrik, nama beliau ialah Leong Tai Wah. Saya sempat bertanyakan kepada Leong tadi, dia kata air naik sejak jam 8 malam dan hujan sejak semalam lagi sebenarnya. Kalau dah ikutkan hujan non-stop, dan saya sampai di sini pun hujan sebenarnya belum berhenti lagi, agak renyai. Namun kalau saya, apa yang boleh dikongsikan daripada Leong Tai Wah tadi, dia kata kedai dia last naik setinggi paras lutut ni, di kedai beliau air naik sampai paras lutut ya. And last air naik setinggi itu dikatanya 10 tahun yang lepas. So boleh dikatakan ini adalah salah satu banjir yang terburuk pernah berlaku sejak 10 tahun yang lalu. Dan dia masih lagi di kedai bersama keluarganya dan juga isterinya kerana terpaksa menunggu sehingga air surut. Kerana kalau dia kata kalau saya balik, what if air lagi tinggi, dan dia terpaksalah tunggu. Dan saya tanya kepada beliau, jika Cik Leong nak, jika air surut jam 5 pagi, adakah Cik Leong akan tunggu sini? Dia kata ya, sebab kereta dia pun dia tak boleh nak balik. And kereta dia sekarang ni terkandas dekat Jalan Munshi Abdullah, dan dikatakan juga banyak lagi, bukan kereta dia saja dekat situ. And dikatanya juga pada awalnya jam 8 malam tadi, air sebenarnya tidaklah sekeruh seperti mana yang saya kongsikan visual kepada studio. Visual air sebenarnya agak jernih, namun dikatakan juga sejak dia biasanya kawasan ni jika sungai, ada dua sungai berdekatan, ada Sungai Gombak dan juga Sungai Kelang. Dia kata kalau let's say Sungai Kelang air naik, hujan lebat macam mana pun dia takkan mengakibatkan banjir di kawasan ini. Namun sekiranya dua-dua sungai seperti di Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak air naik dua-dua, barulah berlakunya banjir di kawasan ini. Dan dikatakan juga air pada awalnya agak jernih, namun selepas ia dikatakan adalah sampai ke kawasan-kawasan bukit, dan disebabkan itu kalau kita lihat ada sedikit lumpur. Dan saya juga ada sempat menubual salah seorang penduduk namanya Encik Syafiq tadi. Rumahnya ditenggelami air, namun bahagian bawah saja, bahagian tingkat satu tu, dia kata itulah tempat keluarga dia sedang berduduk kat situ buat masa ni kerana tidak mampu untuk bergerak ke mana-mana. Dan saya tanya dia, sempat ke nak alih barang ni kan? Dia kata, oh, barang memang tak sempat. Dia kata, ingatkan air naik biasa je. Kali rupanya air naik dengan pantas dan diterpaksalah alihkan mana yang termampu saja, mana yang setakat yang dia boleh saja. Itu saja yang boleh saya kongsikan untuk jam ini. Fariz pergi ke tengah bandar dan ini adalah hujung minggu. Pastinya semua ada aktiviti di hujung minggu dan tidak menyangkakan hujan lebat itu akan menyebabkan banjir yang sebegini teruk. Berapa ramai lagi yang terperangkap, Fariz, kalau di sekitar ibu kota, kalau Fariz dapat lihat? Kesesakan lalu lintas itu berapa panjang dan juga berapa ramai yang Fariz nampak mereka tersedar di tepi jalan? Sebenarnya kalau nak saya nak sampai ke sini tadi, saya sampai sini sejak jam 11.30 malam tadi, dan sepanjang saya nombor dua ke sini itu memang jalan jam sebabkan Jalan Sultan Ismail tu pihak berkuasa dah tutup jalan kerana mereka tidak memberikan laluan. Baik saja nak pergi dan balik lah daripada Jalan Sultan Ismail tu menghala ke KLCC itu sendiri pun agak banjir, dan namun tidaklah seteruk mana. Namun apa yang boleh digambarkan di sini, KL agak lengang, begitu lengang, dan dikatakan juga sebelum tadi pun orang dah mula keluar daripada kawasan ibu kota ini sendiri, Zul. Okey, baik. Fariz, walaupun melakukan liputan, pastikan anda selamat, keadaan anda selamat pada ketika ini.